Hai Mams Rabis, kita kembali lagi dengan mulai kita masak spaghetti aglio olio. Oke Mam, bagaimana cara masaknya nih Mam? Oke, kita matangin dulu. Oh iya, nggak mateng ya kalau nggak nyalain kompor ya Mam ya? Ini ikan tunanya. Ini udah kelihatan tuh ya. Udah kecium wangi kan? Harum. Harumnya. Nah, kita masukin ikan tunanya ya, Mam. Ikan tunanya yang ini ya, yang olive oil juga ya. Aduh, udah harum banget nih. Udah harus ya. Jadi lapar. Kayaknya mudah banget ya Mam ya buatnya ya. Butuh waktu berapa menit kira-kira buat masak ini ya? Cara bumbu selera aja ya. Itu apa Mam? Ini garam. Oh garam. Berapa sendok teh Mam? Ini seperempat sendok. Berapa sendok teh? Terus gimana selera ya? Ya. Pengganti MSG mungkin ya. Jadi kita tidak pakai MSG hidup sehat ya. Oke. Tergantung sih kalau yang seneng nggak seneng merica nggak usah banyak. Nah apalagi ini yang suka pedas boleh banyak ya Mam ya. Ini kan cabai bubuk ya. Betul. Kalau nggak seneng terlalu pedas ya cukup ya. Jangan jadi gara-gara makan ini terus pedasnya sakit terus. Oke, kayaknya mudah banget deh. Buat cium kan tangannya ya, beda ya? Belum bisa masuk juga kayaknya bisa deh ini Maya. Tunanya udah mulai kecium ya? Harum banget. Udah mulai harum berarti dia udah mulai. Oke, masukin spagettinya ya Mam. Jatah kos ya. Oke. Enaknya kapan Mam? Ini dimakannya dalam waktu kapan Mam? Kalau yang ini sebetulnya makanan lebih makanan ini ya. Siang-siang agak gerah mungkin, tapi karena orang Indonesia mungkin yang lebih suka makan pakai nasi ya. Iya, tapi balik lagi ya, karena dia selalu gak suka. Oke, ya. Apa lagi, Mam? Lagi-lagi ya. Oh, berarti harus banyak dong ini. Wah, lumayan. Oke. Karena kenapa remeh ya? Ya, karena dia kan lengket gitu ya. Jadi meleleh kayak melting gitu ya. Nah, jadi itu ya tadi aja nanti kalau kita lengket-lengket semua. Oke.
jadi ini ada sambil minumnya biar menyerap, terus sambil juga di apa namanya cabai-cabainya itu agak sedikit. Kayaknya nggak pukul tumpah. Lagi sampai 5 menit ya? Oke, masukin ya? Iya. Ini jarum buat garamnya. Jadi supaya nggak pakai garam terlalu banyak. Jadi mengurangi garam juga ya? Iya, betul. Tingginya punya darah tinggi. Jadi yang darah tinggi itu bisa makan berarti, Mam ya? Harusnya sih. Bisa ya, Mam. Oke, Mam Trabi. Masak kita sudah selesai hari ini. Tuh, kita sampai ya. Yang melewat dulu. Oke.